Ya, habis berolahraga paling enak berwisata. Tapi ngomong-ngomong masalah wisata, ini juga ada tempat wisata sambil belajar. Karena penting sekali wisata sambil belajar. Ini yang sudah dijanjikan tadi ya. Betul. Jadi ini keluarga boleh ajak anak-anak karena ya itu tadi berwisata sambil bisa menanamkan edukasi kepada anak-anak. Dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Ada di Kuntum Bogor, Jawa Barat. Jadi di sini anak-anak akan diajak untuk berinteraksi bersama hewan-hewan ternak yang lucu dan menggemaskan pastinya. Gak sabar. Ini cocok ditonton oleh para orang tua yang ingin menyenangkan anaknya di akhir pekan. Betul. Tapi sayang sekali informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Ailus Pagi edisi hari ini bersama kerabat kerja bertugas. Saya Ivo Nasution. Dan saya Muhammad Syariza pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Ainews TV. Wah, seru banget ya anak-anak ini. Bermain bersama kambing-kambing, siapa takut? Ayo adek-adek, siapa mau coba? Main aja ke Argo Wisata Kuntum di Bogor, Jawa Barat. Kuntum Farmfield berada di kawasan Tajur Bogor yang menyuguhkan cara yang asik untuk mengenalkan anak-anak kepada hewan ternak dan berbagai tanaman. Lihat aja keceriaan anak-anak ini saat memberi susu botol kepada kambing-kambing yang ada di kandang ini. Anak diajak lebih berani dan juga agar menyayangi hewan ternak. Lagi makan minum kambing. Oh, si minum kambing. Ini apa? Susu. Susunya. Kambingnya suka nggak? Suka. Oh, ada di sini ngasih makan apa aja? Kambing. Kambing sama embe. Sama embe. Terus kelinci ya? Iya. Tapi. Iya, seneng gak? Seneng. Ayo kawan. Ada lagi nih main-main sama marmut. Si hewan berbulu lembut dan juga lucu menggemaskan. Nah kalau gini kegiatan belajarnya jadi lebih menyenangkan ya. Tak hanya itu, di Kuntum juga ada kegiatan seru seperti halnya mencukur bulu kambing yang selalu rutin dilakukan per 4 bulan sekali. Ya pemirsa, kegiatan seru yang berada di Kuntum Farmhouse ini tak hanya memberi makan sapi, namun juga kita dapat mencoba mencukur bulu domba agar tidak banyak kutu dan juga agar terlihat lebih gemuk dombanya. Seperti yang saya lakukan saat ini. Tempat wisata yang mengusung tema Back to Nature disukai anak-anak. Anak-anak pun bersuka cita menikmati liburan sambil belajar. Baru lihat, kita browsing di internet, terus ada Farm Kuntum, ya udah kita coba kesini. Di sini anak-anak diajarin apa aja sih? Ini seperti yang Mbak lihat, apa namanya tadi, pertama kita ngasih makan sapi, terus ada kambing, nanti kita belum ke tempat-tempat yang lain lagi. Ya. Nanti kita lihat. Tujuannya di sini? Biar anak-anak mengenal aja. Hanya peternakan hewan, ada juga loh tanaman organik seperti tomat dan terong. Siapa tahu bisa bawa oleh-oleh ya untuk mama di rumah. Wisata Kuntum berdiri sejak 2012 lalu dan memiliki 6 hektar lahan yang dimanfaatkan untuk agrowisata.